Ok, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah game kita yang ketiga untuk perlawanan antara Tonda Malaysia dan juga Evo Singapura. Jadi guys, sama-sama kita doakan supaya Tonda mendapatkan poin yang seterusnya dan menghabiskan game ini. Let's go guys, kita doakan. Jangan lupa doakan untuk Tonda dan juga hashtag spam hashtag Tonda langgar guys. Sama-sama kita doakan supaya Tonda pergi ke stage seterusnya. Let's go. Inilah waktunya yang mereka perlukan anda. Bismillah guys, let's go guys. Melengahkan masa, terus saja masuk ke dalam muka bumi Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan yang ketiga. Perlawanan yang cukup penting untuk pasukan Toda untuk menjarakkan lagi jurang margin skor sekarang, di mana sekarang ni kedua-dua pasukan berjaya mendapatkan kemenangan pertama mereka di game yang pertama dan juga game yang kedua. Pasukan daripada Toda, adakah mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan di dalam game yang kedua? Oh, Moon di poking teruk guys eh. Eh, by the way guys, jangan lupa dapatkan merchandise saya. Ada potongan harga seperti yang kau nampak dekat pin komen, ataupun korang boleh pergi dekat Shopee saya. Type je Come to Papa Store, korang akan jumpa saya punya Shopee sebab ada potongan harga sebanyak 50%. Dapatkan segera sementara stok masih ada guys. Tengah ni ada dua item yang tengah promo, iaitu bracelet dan juga mask. Siap post harga RM15 siap post mask, manakala bracelet RM37 siap post. Kita nak clear barang guys, jangan lupa dapatkan dekat Shopee saya guys. Come to Papa Store. Nampak gayanya kena balik. Ni jadi kerugian guys eh, sedikit lambat farming sebab dipoking oleh Sela tersebut. Akan melambatkan sedikit pengambilan buffnya dan akan melambatkan sedikit rotation daripada Yi Sun Shin ini. Tapi tidak mengapa, masih lagi awal untuk kita tentukan siapakah pemenang untuk game yang ketiga ini. Lihat rotation telah dilakukan di bahagian bawah sekarang ini. Ya, Adamir sekarang ini menghadapi sikit masalah. Pasukan Toda pastinya akan cuba memberikan lebih banyak tekanan kepada Adamir supaya dia tidak mampu untuk menyiapkan item dengan lebih pantas. Moon berhadapan dengan dua pemain terkena dispersion daripada Sela sebentar tadi, terus saja hilang separuh daripada nyawanya dan nampaknya terpaksa bersembunyi berdekatan dengan tarik di bahagian tengah. Namun nice. Sekarang ini Chamilo Potato diasak oleh Pomes, terus saja menggunakan deadly cast. Saya tak pasti apakah function deadly cast tersebut kerana melalui arah yang berbeza. Chico baru level 4 guys eh. Wrong way sebenarnya sebentar tadi dan terus saja mereka akan pulang terlebih dahulu. Tapi walaubagaimanapun turtle akan dimulakan oleh pasukan EVOS SG ketika ini. Moon cuba datang untuk memberikan sedikit zoning, tapi dia kena ingat dia belum ada damage yang mencukupi untuk burst mana-mana target pasukan EVOS SG. Turtle akan didapatkan oleh pasukan daripada tuan rumah ketika ini, dan pasukan Todak perlu memikirkan rancangan seterusnya. Plan apa yang mereka perlu lakukan untuk mengembalikan leading goal. Ya, tidak mengapa. Pada interview tadi, Sora pun dah kata Todak ni ada plan A, B, C, D, E, F, G. So, banyak plan yang boleh dikemukakan. Pada berapa skor? Satu sama. Mendapatkan kemenangan. Perbezaan gol dapat gayanya hampir 1,000 gol guys eh. Dimenangkan oleh EVO sekarang. Ketiga ini Moon perlu berhati-hati serangan yang dikemukakan oleh pasukan EVO Singapura sebentar tadi. Formis telah tiba di dalam medan pertempuran tetapi tidak ingin menggunakan Falling Star Moon demi mendapatkan kill. Ya, menarik apa yang ditunjukkan oleh pasukan Todak, di mana Moon nampak sering sekali berkeseorangan daripada dibantu oleh mana-mana rakan, dan itu menjadi satu tarikan yang baik daripada pasukan EVO SG untuk memberikan pressure kepada Moon. Namun begitu, kita dapat saksikan apakah yang akan dilakukan oleh pasukan EVO kali ini. Mereka bermain dengan cukup agresif. Ada beberapa pergerakan yang sedikit membimbangkan kepada pasukan Todak, tetapi Mountain Shocker daripada Chico guys berjaya untuk melihat kedudukan sebenar pemain-pemain pasukan EVO SG. Masih lagi skor 0-0. Yang digunakan oleh Potato ketika ini telah senang ni Potato. Itu ni masuk keluar masuk dekat jungle Todak ni. Lebih dahulu Yoms perlu lebih berhati-hati ketika ini, perlu bertenang terlebih dahulu menunggu Chico guys untuk memulakan team fight. Mereka ingin mendapatkan sebanyak mungkin jungle pasukan Todak, memperlahankan farming daripada Chico ini sendiri. Gear melakukan gerakan yang berani untuk membersihkan cutting minion terlebih dahulu. Kena ingat adanya Formance. Chico guys juga datang cuba untuk memberikan sedikit bantuan terlebih dahulu. Gear bersorangan berhadapan dengan dua orang pemain ketika ini. Oi, kawan datang. Tiga, teleport. Oh, bait. Mak ai ketebal bang. Sampai besok tak mati. Terlebih dahulu Moon
cuba untuk mengasak JPL ketika ini, mencari Roma pasukan EVOS SG, tapi tidak perbezaan gol dimenangkan oleh EVOS guys eh, sebanyak 1300 gol ke atas gear dan tidak berjaya untuk menang. Ini yang gap ni Ciku ni guys, sebab tadi terpaksa balik, beza 2 EXP kot, 2 level. Moon harus berhati-hati buat ketika ini, bukanlah satu perkara yang baik untuk pasukan Todak, di mana mereka perlu bersabar lagi, perlu berikan ruang kepada Ciku demi mendapatkan level, demi mendapatkan item, kerana Yi Sunshin sangat-sangat dependent dengan item-item yang harus didapatkan oleh mereka. Turtle yang kedua sekali lagi akan didapatkan oleh pasukan EVOS LG dengan begitu mudah, dengan adanya Potato splash damage yang dimiliki oleh Bella bersama-sama dengan Deadly Catch boleh digunakan untuk securekan Turtle tersebut. Ya, tapi setelah tadi Ciku Gas bermain dengan cukup baik, mencuri Orange Bar, namun itu di bahagian bawah Momo di asal 3 pemain dibantu oleh Yus, masih lagi mampu untuk menyelamatkan diri, masih lagi mampu untuk mempertahankan turret di bahagian bawah yang hampir-hampir saja berjaya dimiliki oleh pasukan Bawah Merah Ciku. Sekarang ini kita dapat saksikan bagaimana ada beberapa pemain daripada pasukan EVOS SG kali ini berada berdekatan dengan kawasan pasukan Tuna. Ketahuan tunjukkan mereka akan cuba untuk mencuri sesuatu. Okey, Ciku dah mula kejar sikit-sikit guys, yang sedikit mencurigakan sebab putih itu tak dapat Bawah Merah oleh pasukan EVOS SG. Kita akan dapat saksikan adakah Momo dan Yums mampu untuk bertahan. Dia asal oleh 3 orang pemain. Momo datang daripada arah belakang, kemungkinan akan memberikan sikit bantuan. Terus saja dilakukan ini. Hampir mati. Mati juga Momo kat situ. Kepada Adamez sebentar tadi. Agak sedikit lambat Moon. Sebenarnya dia mampu untuk melambatkan diri, tetapi kemungkinan tidak mahu mengambil risiko yang sangat-sangat tinggi. Ya, seperti tadi damage burst yang sangat besar menyebabkan Blessing of the Moon Goddess pun tidak mampu untuk menyelamatkan nyawa beliau. Tapi kita akan lihatkan terlebih dahulu. Mungkin ada pertempuran yang akan berlaku di bahagian bawah ketika ini. Dan satu tembakan daripada Crab Claw Cannon menyebabkan pasukan Todak perlu berundur buat seketika. Moon baru menyiapkan Claw of Destiny on the way untuk menyiapkan Lightning Trancor terlebih dahulu untuk mengeluarkan burst damage. Tapi di bahagian atas, Gear bermain dengan lebih agresif untuk mendapatkan Gear mendapatkan turret guys eh. Todak sebentar tadi di bahagian slow atas. Pelan-pelan, yes, santai. Seperti mana kita lihat sekarang ini, pasukan EVOS SG mendominasi map, mendominasi penguasaan map dengan berjaya untuk mendapatkan turret pertama di bahagian atas. Dan pasukan Todak tak berjaya untuk melaksanakan sebarang serangan balas kerana semuanya sedang didominasi pasukan EVOS SG. Pomes melaksanakan gerakan begitu agresif sebentar tadi walaupun ada taunt apart memory daripada Adamir, tetapi dengan Blessing of the Moon Goddess yang dikemukakan oleh Yus mampu menyelamatkan Pomes. Bagainya ruang farm diberi oleh Ciku kat sini. Yum bakal ditumbangkan kat sini. Rotation yang baik lepaskan daripada pasukan EVOS. Adamir berjaya untuk mendapatkan Yum, dan sekiranya pasukan Tunak tak ada Yum, tak ada Estes, mereka tidak akan cuba untuk mendapatkan Turtle. Pomes berjaya untuk mengelakkan diri daripada gear. Tapi Ciku guys terus saja mengendahkan apa saja yang berlaku di bahagian bawah. Walaupun pasukan EVOS SG berjaya mendapatkan neutral objektif, pasukan Tunak memfokuskan kepada objektif mereka yang lebih penting dengan mendapatkan turret pertama milik pasukan EVOS SG. Yap, terus saja mendapatkan turret terlebih dahulu, membiarkan turret tersebut dengan pengambilan Turtle. Tapi walaupun bagaimanapun, dia cuba untuk mendapatkan Ciku guys. Dia mengelakkan jati pergerakan tersebut dengan adanya Traceless. Tidak ada sebarang masalah. Ini yang perlu dilakukan oleh Formace, iaitu bermain dengan agresif sedikit. Damage Louis guys. Menyelamatkan diri dalam situasi yang berbahaya kerana mereka ada Yums. Di saat nyawa mereka, di saat HP mereka sangat-sangat rendah, mereka boleh pulang kembali untuk memberikan, untuk Yums memberikan satu heal. Ui, mak saya sakit. Oh, itu damage yang lebih besar dikeluarkan oleh Sela sebentar tadi. Ya, Sela boleh mengemukakan damage burst yang begitu besar sekali dengan skill set beliau. Tak dilupakan kepada Potato, Crab Claw Cannon dan juga dengan adanya damage. Combo splash pada Fire. Jatuhkan diversion yang memberikan ganjaran yang lumayan buat pasukan EVOS sebentar tadi. Ciku guys akan diberikan apakah terus saja dijatuhkan oleh Adamir. Walau bagaimanapun Momo akan cuba untuk mendapatkan, apakah Momo bakal tumbang juga kat sini dengan adanya Daily Catch daripada Potato. Mendapatkan satu demi satu ahli pasukan Todak. Falling Star Moon bukanlah begitu baik daripada Pomes. Datangnya tapi dapat defensif sebentar tadi. Mid cuba rubah combo kita ni, rubah Ben dan juga Louis.
berjaya dilaksanakan, berjaya untuk melindungi turret di bahagian tengah. Kalau kita perhatikan dengan lebih teliti apa yang dilakukan oleh pasukan Eagles LG, nampak seperti mereka dah dapat membaca apakah gerakan yang bakal dilakukan oleh pasukan Tudak dengan melakukan serangan daripada arah yang sedikit berlainan dengan apa yang dijangka oleh pasukan Tudak, menyebabkan pasukan Eagles SG sekarang ni pasukan yang sangat sukar untuk diramal dari segi melakukan serangan. Dan nampaknya mereka berjaya mendapatkan satu lagi turret milik pasukan Tudak di bahagian bawah. Dan sekiranya betul-betul itu dulu supporter kau apa? Pasukan EVOS SG sebenarnya boleh menjatuhkan combo surprise mother father tu sekejap ini keluar tepi map dah rupa. Pasukan mudah tapi mereka akan mengelak. Adame hampir ditumbangkan. Digunakan oleh Adame untuk melarikan diri tapi lihatlah bagaimana Momo di bahagian hadapan hampir-hampir saja untuk dijatuhkan. Nice ultimate daripada Yum dapat menyelamatkan Momo kat sini. Penyelamat untuk pasukan Todak ketika ini cuba untuk mendapatkan JPL terlebih dahulu tapi top lane turret berjaya untuk ditumbangkan oleh Chiku guys ketika ini memberikan ruang kepada pasukan Todak untuk mendapatkan turret pasukan EVOS SG dengan secara senyapnya. Tapi di bahagian tengah sepertinya akan ada pertempuran yang besar akan berlaku. Motor Shocker akan digunakan terlebih dahulu. Lord dah muncul kat sini guys. Tapi aku rasa late game boleh ni guys untuk Todak ni. Kena hati-hati sikit lah. Ni tu sama combo surprise mana father lagi. Chiku harus berhati-hati. Oh! Allahu Akbar! Okay! Momo nampak kayaknya bakal ditumbangkan kat sini. Alamak, kenapa dimasukin lagi, bos? Ni bukan betul yang kita lepot tepi map dulu guys. Tak ada yang perasan tu kalau muncul tiba-tiba itu. Yang dikeluarkan oleh Chiku guys, walaupun memfokuskan kepada JPL agak sukar untuk dapatkan kill penting tersebut kerana Chiku masih lagi belum dapatkan kill pertama. Dan bercakap tentang Chiku, beliau telah pun ada War Axe, Blade of Despair dan item seterusnya adalah Endless Battle. Tapi sabar Sela, dengan penggunaan Lui yang cukup, perbezaan gol dimenangkan oleh EVOS guys sebanyak 5000 gol. Satu item yang unik dibawa masuk oleh pemain ini menangkan pasukan lawan adanya Estes bersama-sama dengan Enchanted Talisman. Sebenarnya belah berjaya mengeluarkan damage yang cukup-cukup besar mengenai dispersion, rotation dan juga diversion. Hati-hati, ini baru first slot guys. Sebenarnya item yang disiapkan oleh Sela bukanlah memfokuskan kepada damage. Dia siapkan Enchanted Talisman, dia siapkan Nicola of the Rain adalah untuk mengutilize semua skill yang dia ada terlebih dahulu. Walau bagaimanapun ketika ini turret di bahagian tengah akan diberikan fokus. Pasukan EVOS SG akan mengasap pasukan Todak dengan kaya band ni kedatangan Lord di bahagian atas. Ya, satu libasan daripada Potato saja cukup memberikan kesakitan bukan saja ke arah turret malah ke arah pasukan Todak sekarang ini. Fomis dan juga Chiku akan melaksanakan satu split push untuk menghalang minion daripada Terus Mara dan membiarkan Moon bersama dengan Yum bersama dengan Momo saja. Sabar. Sekarang ini Lord masih lagi belum diselesaikan. Split push. Bagaimana Moon cuba untuk menarik Lord ini ke arah tengah tetapi Lord ini sangat-sangat degil ingin menghentak kristal tersebut. Lihatlah bagaimana Fomis berada di bahagian belakang. Moon berhati-hati sekarang ini bersama-sama dengan Moon. Tapi lihat bagaimana pasukan EVOS LG akan mengundurkan diri sebut pasal Formis akan dikejar oleh Potato akan digunakan retribution sebentar tadi untuk memperlahankan sedikit gerakan daripada Formis. Ya, satu gerakan yang baik lakukan oleh hati-hati buat masa sekarang tetapi nampaknya lebih positif kepada pasukan EVOS LG dengan penggunaan Glorious Pathway daripada Kios tadi berjaya memberi ruang kepada ahli pasukannya. Lui tu guys mendapatkan imbitan tarik yang kedua tetapi lihatlah damage Chiku sangat-sangat sukar untuk dijatuh. Ah. Aduh, Lui guys, aduh kacau ya. Jaya untuk mendapatkan kill tersebut namun begitu terkorban Fomis akibat satu peperangan yang cukup. Allah Lui dia guys kacaunya. Damage yang cukup disedut sedut disedut sedut pada Singapura ini menyebabkan kehilangan channel nak defend daripada pasukan Tudak. Wah, ini berita yang buruk ketika ini ada member menukar flicker untuk mendapatkan Moon terlebih dahulu. Crystal akan diberikan target oleh Moon tak ulti ke ketika ini minion respon terlebih dahulu. Oh my god, oh my god, pasukan EVOS SG mendapatkan mata kemenangan. Tanya EVOS Singapura guys eh. Come back stronger tu dah. Next game. Let's go. EVOS SG sebentar tadi. Next game. Boleh lagi. Baik untuk pasukan mereka kerana mereka banyak terciduk dengan Lui ni. Pasukan Todak tak berjaya. Next game.